Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Oke, teman-teman, jumpa lagi di channel aku Nindi Sasmita. Jadi di video kali ini aku mau share kegiatan aku hari ini. Nah, ini tuh aku lagi mau belanja mingguan sama belanja random gitulah buat stok makanan di rumah. Ini aku belanjanya seperti biasa ya di Super Indo, karena di sini tuh ada sayur-sayuran, ada lauk-lauk, terus juga ada jajanan gitu. Jadi aku lumayan seneng kalau belanja mingguan sekarang di sini. Ya walaupun agak pricey ya, tapi nggak apa-apa karena dia organik gitu. Terus juga sayur mayur, lauk pauknya tuh seger-seger gitu, teman-teman. Jadi emang kualitas ya. Oke, ini tuh yang pertama, ini pas suami minta dibeliin buah melon. Nah, ini tuh lagi cariin yang mateng. Kok mateng sih, yang manis ya. Gak pandai sih pilih buah manis. Ya udah, itu tadi akhirnya tanya sama mamangnya. Kok mamang sih, sama karyawannya. Terus akhirnya dipilihin melonnya. Dan itu tadi aku ambil kecambah. Terus aku juga beli pok choy. Pok choy ditumis pakai saus tiram, bawang goreng. Ah, itu enak banget ya. Nah, ini beli 3. Nah, ini si emas tuh pengen dirapiin, pengen ditata gitu belanjaannya. Dia lagi seneng natain belanjaan di troli. Terus lanjut, ini aku juga beli sawi. Ini mau dibikin buat itu loh, sawi isi siomay gitu. Karena di rumah tuh ada bakso ya, ada bakso giling, daging giling. Jadi mau dipakein sawi itu gitu. Terus ini aku juga beli sayur kangkung. Kangkungnya seger-seger banget. Padahal aku ini belanjanya malam-malam, teman-teman. Tapi stok sayurnya tuh masih seger-seger. Mungkin di restock lagi gitu ya. Jadi emang sayur mayurnya walaupun udah malam tuh tetap seger gitu, teman-teman. Nih, apalagi buat aku yang working mom ya. Jadi kalau belanja tuh suka, ya kapan sih sesempatnya gitu. Nggak bisa pagi-pagi gitu ke pasar, nggak bisa. Jadi aku belanjanya di Super Indo aja selagi bisa gitu. Aku malam-malam belanja. Terus ini aku juga beli terong. Ini aku pilih yang nih 2 aja, karena palingnya cuma buat aku bikin sambal sama terong goreng aja. Terus aku juga beli wortel. Ini aku beli yang kecil-kecil kayak gini buat bikin empasi adik meja. Terus aku juga beli ini ya, sop. Tuh, ini sop-sopan tuh isinya lengkap banget tuh. Nah, ini aku beli 1. Terus aku juga beli ini, asinan, asinan mangga. Pengen cobain sih, penasaran sama rasanya. Itu aku beli. Tapi yang gak tau, aku tuh beli asinan tuh zong terus. Kemarin asinan dondong, zong pala, zong. Cobain mangga deh. Terus ini aku beli keju moza. Ini tuh lagi promo, jadi ya udah aku beli aja buat bebikinan kreasi-kreasi makanan di rumah buat camilan si emas ya. Mumpung lagi promo nih. Terus beli nugget, nugget dari Super Indo. Ini tuh enak banget, yang chicken karagi. Ada rasa-rasa manis sama asinnya gitu, pokoknya enak. Makanya aku beli, suka. Terus ini aku beli cabai, cabai gendut, seger-seger banget. Harganya 12.000 ya segini. Sama sih kayak di pasar, karena kalau di pasar beli 5.000 cuma dapat 5 biji. Ya sama sih harganya ya. Tuh aku beli yang hijau juga ya, ini buat oseng-oseng gitu. Terus aku beli ini juga. Ini kalau ini juga sama, harganya 2.000-an. Yang kayak gini nih, bumbu pawon kalau aku bilang, atau bumbu dapur ya. Ini aku beli 2. Tuh buat masak rendang, rawon, oseng-oseng, mercon, pakainya kayak gini, bumbu dapur. Oke, ini aku ambil 2. Terus ini aku juga beli kentang. Nah, untuk kentang biasanya digoreng pakai air fry gitu, enak banget ya, sama ditaburin bubuk keju. Enak. Oke, lanjut, ini aku mau beli selai coklat dari Ceres. Ini tuh terbest sih, terenak ya. Aku beli yang double hazelnut. Terus aku juga beli ini saus bolok nice yang beef. Terus aku juga beli beng-beng buat bekal si emas. Beli nabati juga buat bekal si emas. Sama beli permen yupi. Ini si emas sama adik suka. Aku beliin yang ini aja. Terus lanjut beli apa lagi ya? Oh ya, beli ini aja. Ini kalau dibikin bekal juga gampang ya, praktis. Terus lanjut beli minuman buat stok minum buat dibawa mas sekolah. Terus ini tuh lagi promo, ya udah aku ambil aja. Aku beli Fanta buat minuman di rumah. Aku jarang banget sekarang beli ini, tapi ya udah beli lagi.
yang penting jangan sering-sering karena juga gak baik buat kesehatan. Oke, itu sih Mas ambil Gary coklat. Terus aku juga beli ini keripik Maichi level 10 the best. Keripik kesukaan aku dari dulu, gak bosen-bosen, tapi harganya lumayan pricey. Aku beli Tic Tac sama ini beli marshmallow buat si Mas karena dia suka. Jadi aku beli. Terus ini juga gak lupa tadi kelupaan. Terus akhirnya aku ambil sari kacang hijau buat si Mas. Nih aku beli beberapa. Terus Imas beli juga nih minuman kotak. Dia mau ambil lagi, oke boleh ambil aja nak, ambil. Yang penting rajin ya sekolahnya. Terus itu juga beli Milo. Aku suruh ambil bebas, Mas mau beli berapa. Mau ambil berapa boleh. Dan ini dia keriuhan aku belanja dengan anak dua. Tapi happy sih, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang penting anak-anak pada sehat semuanya. Amin. Oke, sekarang ini aku lagi lihat-lihat apa yang harus dibeli lagi. Karena di sini tuh aku gak belanja bulanan ya. Karena aku cuma belanja mingguan sih sama jajan. Oke, tapi kayaknya ini udah cukup. Jadi langsung aja menuju kasir. Nah, aku gak tahu ini nanti habis berapa. Jadi langsung aja ya di total. Dan habisnya 476.000. Tuh, segini. Oke, sekarang aku mau lanjut pulang dan lanjut mau unboxing. Hai, mau buka paket banyak banget nih. Ada berapa ini? 5 paket yang mau aku buka. Jadi langsung aja ya buka satu-satu. Oke, yang pertama paket yang paling gede dulu. Nih, aku tuh beli tisu ya. Aku beli tisu waktu live itu harganya cuman berapa ya, 15.000 kalau nggak salah ya. 15.000 itu udah dapat 6. Lumayan kan buat stok setiap bulan karena tisu itu benar-benar boros banget. Benar-benar dapat 6. Harganya 15.000 gratis ongkir pula. Tuh. Hal lumayan kan? Oke, lanjut untuk paket yang kedua. Ini aku beli kantong plastik, kalau nggak salah. Kantong plastik sama aku beli ini tempat saus gitu. Karena biar ini sekalian gitu mumpung gratis ongkir kan. Kecil sih, harganya murah cuma 7.000. Ini ada bubble wrapnya gitu ya, biar nggak pecah dari keramik soalnya. Wow, lucu. Duh, nggak sabar nih. Itu tempat saus. Mungil ya, tuh kayak gini. Aku pilih yang warnanya tuh hijau. Ada warna pink juga, cuman abis. Ya udah, aku pilih yang hijau. Terus ini plastiknya ya, karena nggak bisa pilih warna, jadi ini tuh warnanya random dipilih. Ini ada pinknya juga deh. Tuh, ada pink sama biru dapatnya warna. Warna pink nih yang di sini nih. Oke, lumayan. Terus lanjut untuk paket yang ketiga. Nah ini juga aku beli waktu live diskon. Aduh, langsung deh keikut ini plastik bajunya. Ini aku beli baju buat Mas. Si Mas lengan panjang dari Rodbox. Wah, itu cuma berapa gitu harganya? Murah. Bahannya dingin. Bagus. Rodbox. Panjang, lumayan kan? Murah cuma 20.000 kalau nggak salah. Padahal panjang. Ntar ya, adik Mecha nangis. Lanjut lagi, ini paket yang keempat. Ini aku beli. Itu yang aku beli tuh yang aku butuhin gitu ya. Yang aku butuhin gitu. Ini aku beli ini nih. Apa? Dapat bonus harus pensil alis dari Etude.
aku tuh selalu pakai yang ini ya. Ciran, lumayan. Nanti aku bakalan cantumin linknya ya. Oke, lanjut paket yang terakhir ya. Oke, ini dia paket aku yang terakhir. Itu aku beli baju lagi buat si Mas. Baju bagus, murah lagi ya. Nah, nih baju yang pertama. Baju sama celana. Wah, ini banyak, tebel banget. Nih. Tuh, bagus sih, tebel ya ini ya. Dingin juga. Nyaman, dia enggak yang gerah gitu. Nih. Terus untuk celananya aku beli dua. Itu aku beli dua, cuman warnanya beda ya. Hampir mirip untuk warnanya. Nah, ini tuh warnanya tuh lebih birunya tuh lebih cerah. Kalau ini tuh agak gelap dikit. Kalau di sini kelihatan hampir sama ya, tapi ini tuh beda. Yang ini lebih terang, yang ini lebih gelap dikit. Yang ini mint, kalau ini apa ya? Yang ini steel. Nah, ini tuh celana pendek. Wah, bagus. Bagus. Nih kayak gini. Ada kantongnya di sini nih. Tuh ada kantong. Ada saku. Nih. Bagus banget. Tuh. Nih. Bagus. Terus yang satunya sama ya modelnya, cuman warnanya yang ini tuh lebih gelap dikit. Lumayan buat ganti-ganti. Bagus. Kelihatan enggak sih bedanya warnanya? Hampir mirip banget ya. Aduh, aku ini pilihnya gimana sih? Tuh. Hampir mirip sih kalau di sini. Nah, ini aku tuh penasaran sama ini, plastiknya tuh beneran dapat warna pink atau cuma warna biru. Jadi aku langsung membuka dulu. Oh iya. Oh iya, dapat warna pink. Oh, warna biru nih. Aku kirain itu biru semua, tapi kok kayak ada pinknya, ternyata benar. Nah, itu kayak gini nih model plastiknya tuh, plastik sampah. Jadi tinggal di iniin. Itu pelan-pelan ya. Tuh, udah ada ininya. Udah ada titik-titiknya gitu. Terus nanti tinggal di nanti kalau misal udah penuh nih ya, ada tir talinya, tinggal diginiin aja. Kalau udah penuh tuh, jadi emang bermanfaat banget ini, aku selalu stok sih. Oke, jadi untuk unboxing kali ini dan juga video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya. Thank you for watching, see you di next video, bye.